Herman memang benar-benar tidak tahu malu ya guys. Ia mengatakan bahwa Ken dan juga Maudie sudah tidak memiliki hak lagi atas perusahaan Arga Group. Karena yang memiliki hak sekarang ini adalah Tante Emily. Itu artinya ia pun juga memiliki hak yang sama seperti Tante Emily di perusahaan Arga Group. Maudie bingung ya guys bagaimana cara menghadapi sikap Herman yang benar-benar rakus ini. Maudie takut jika Arga Group berada di tangan Herman, Arga Group pastinya akan hancur. Entah apa ya guys yang akan dilakukan oleh Maudie untuk bisa membuat Herman sadar akan kerakusannya ini.